أشهد أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله تلاه برلامبلو بن بهاسن أول أول بابودو حديث أعمال بالنيات سداه كموليا مسألة من بسم الله يا حكم يغلب الصحيح والله أعلم أدله سنة kemudian mencuci kedua telapak tangan tiga kali yang mana itu juga merupakan sunnah jika tidak meyakini adanya najis di tangan dan bisa menjadi wajib mencuci kedua telapak tangan sebelum ubuh, bisa menjadi wajib dengan dua kondisi kondisi pertama yaitu merasa atau meyakini adanya tempelan najis di tangan maka ini menjadi wajib ya dan hal ini disepakati oleh ulama yang pertama adapun yang kedua yaitu di bangun dari tidur malam dalam pandangan salah satu riwayat dalam madhab Hanbali itu menjadi wajib dan ini termasuk di antara mufradat al-hanabilah yaitu di antara pendapat yang hanya di ada di mazhab hanbali di mazhab lainnya tidak ada yaitu setelah bangun tidur malam menjadi wajib hukumnya untuk mencuci tangan tiga kali ini khilafiyah yang terlalu ulama. jumhur mengatakan tidak sampai wajib ya yeah. Baik. Kemudian berkumur-kumur, tamab dan juga istinsyak, istinthar tiga kali. Itu sudah kita bahas, Alhamdulillah. Sekarang kita bahas mulai dari membasuh wajah. Akan anda bacakan terlebih dahulu matan versi aslinya, insyaAllah. Kata ibnu Qudamah rahimahullah, ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلَاثًا من منابت شعر الرأس إلى منحدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين، ويخلل لحيته إن كانت كثيفة وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل.

membasuh pertama membasuh wajah hukum asalnya hukumnya adalah fardu dan itu rukun di antara rukun-rukun wudhu kata Allah azza surat al-maidah ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wahai orang-orang beriman jika kalian pengin menuju salat pengin salat maka basuhlah wajah kalian bahkan ke, sebagian ulama menjadikan membasuh wajah ini sebagai rukun pertama. Ya. Walaupun uh, ulama lainnya mengatakan rukun pertama itu adalah kumur-kumur dan eh uh, tamadmud uh, dan istinsyak, Tapi pada kulihal di sini yang wajib dalam membasuh wajah itu berapa kali? Sekali. Selama itu, ma, yaitu tahu mujami, wajh yaitu semua bagian wajah kena sekali, nah itu baru terhitung sekali, dan tambahan lebih dari sekali itu mustahab sunnah maksimal tiga kali. Adapun melebihi tiga, hal, tiga kali, maka hal ini lebih tepatnya adalah haram. Ya, melebihi tiga kali jika tiga-tiganya adalah pembasuhan yang sah, maka lebih dari tiga hari, tiga, dapat, tiga kali itu haram. Ya. Yang afdol adalah seseorang untuk wudhu-wudhunya dia melakukan tanwi' kadang-kadang tanwi' itu memvariasikan kadang-kadang basuh wajah sekali kadang wudhu yang lainnya basuh dua kali di kapan tahu wudhu lagi tiga kali jadi nggak nggak selalu tiga terus karena apa karena ketiga hal tersebut atau ketiga sekali dua kali tiga kali itu semua tidak ada masalah dan juga ada asarnya masing-masing ada dalilnya masing-masing taib uh, kemudian kita tahu wajah wajah depan bagian depan ya dan bagaimana membatasi wajah yang dikenai debasuhan air maka dikatakan di sini batasannya min syarir ra'si ila man min al yaitu mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala hingga pangkal tumbuhnya jenggot dan dagu nah, ini ini kalimatnya salah nih terjemahnya salah dan dagu dan bukan dan dari dagu dan dagu ya jadi gini. mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala hingga pangkal tumbuhnya jenggot dan dagu itu maksudnya ya dari atas yaitu tempat tumbuhnya rambut, rambut ya Dekat sini sampai apa dagu ya tempat tumbuh jenggot dan dagu karena gak semua orang punya jenggot jadi ada ya dagu dagu itu ini dagu ya begitu nah uh, ini yang disebut oleh para ahli bahasa sebagai tul telenik ini sifatnya vertikal Adapun dari segi عرض horizontal, batasan horizontal. Nah, baru kemudian dikatakan oleh Ibnu wa ila usulil udhunain. Dan antar dua pangkal telinga. Ya. Ini. Ini dari segi عرض namanya. Ini dari segi tool dari segi vertikal. Ini sini. Oke. Okay. Semua orang punya telinga, jelas itu. Itu tahulah batasannya. Enggak termasuk telinga, berarti kan? Ya, sebagian orang mengatakan sampai bayat atau putih yang ada di antara telinga dengan janggut atau cambang atau rambut sini. Ini di sini kena ini Ini putih-putih di sini nih. Ya, ada namanya bayat, bayat itu agak bayat di sini, maknanya mulus tanpa rambut di antara. Uh, Jang, janggut atau ya cambang atau apalah namanya itu ya sampai ke cuping atau telinga nah ini juga batasannya sampai sini ya itu wudhu basuhan wajah nah kemudian kalau atas dan bawah min mana bitis syar kata ibnu kudama dari tempat tumbuhnya rambut secara normalnya orang tumbuh rambut di mana ya isi diketahuan jidat atasan dikit ya jenongannya atasan dikit nah, nah sekarang masalahnya kalau botak gundul atau botak atau gundul permanen misalnya nggak bakal tumbuh rambut atau tumbuh rambut tapi versi orang pinter gitu sininya licin Taib. apakah kan di sini min mana bitis syari ras dari tempat tumbuhnya rambut. Apakah berarti dia wudhunya untuk muka? Sini juga muka disebut? Enggak, ini bukan muka. Sampai batok-batoknya bukan muka. Ya. Yang dimaksud tempat tumbuh rambut ini tempat tumbuh rambut pada umumnya manusia. Ya, bukan kontekstual tiap individu berbeda. Enggak, umumnya manusia kan di situ tumbuhnya rambut di sini. Maka mulai di sini, jidat ini. Ya, sampai ke zakat Oke. Okay. Inilah wajah. Wajah dengan kepala ya beda. Walaupun dalam bahasa Indonesia wajah itu masuk bagian kepala, tapi dalam bahasa Arab kepala itu ras. Wajah wajah, kepala ras ya muka ya dalam bahasa Arab itu nyukur rambut kotor ros memotong kepala ya ros di sini maksudnya apa rambut kepala maksudnya gitu ya dalam bahasa Arab ini yang disebutkan oleh para ulama dari hadnya dari apa namanya batasannya nah lalu Uh, di sini leh dan juga jenggot. Nah, atau bisa juga leh Ini di sini maknanya bukan jenggot, melainkan leh dia adalah uh, apa? Ini ini leh in. ya, leh bukan leh Rahang ya. Ya bisa juga lihat yang di sini makna rahang dua rahang ya yang mana ini di bawah wajah yang tumbuh padanya gigi-gigi. Nah tapi kalau misalnya tulang yang di bawah wajah itu bukan termasuk wajah kan bukan termasuk wajah kalau bawa, tulang bawah. Pokoknya yang di bawah wajah di sini. Ya tulang ini kan tulang rahang ini kan mencakup depan dan bawah gitu loh. Maka yang bagian bawahnya nggak usah dibasuh. Bagian wajahnya aja. Ya. Adapun zakun, zakun itu adalah majma al-ihyain. Al adalah tempat berkumpulnya dua tulang rahang ini dhaqn. Ya. Nah sekarang bagaimana jika di zakun atau di dagu itu tumbuh rambut ya yang mana ini maksudnya apa ya jenggot nanti akan ada masalah jenggot nanti setelahnya nanti menyela jenggot nanti insyaallah ya saya lihat di sini wa ila usulil udhunain dan wajib juga membasuh usul al udhunain Pak, Mas Bro. Bangun, mantap nih. Udah sendirian bang, malu. Kecapean, masya Allah. Gak apa-apa sebenarnya gak apa-apa untuk -apa. tidur pak, tapi jangan di situ soalnya terlalu kelihatan. <coughs> Udah gitu gitu kosong lagi, masya Allah. Mas Tijo ini spesial sekali ini, Masya Allah kalau kajian Jumat sore <coughs> itu tempat sit itu udah kayak ada jinnya gitu, jadi orang-orang tuh nggak boleh tuh, kosong. Hah? Jumat tablik? Wah, anak nggak tahu, anak nggak pernah masuk ke sana, Pak. Jadi nggak ngerti jamaah tablik, Pak. Ya. <coughs> nah, di sini lihat uh, usul udhunain jadi batasannya sebagian orang membatasi adalah itu adalah al-bayat wal udhun <tuh> Bayat itu putihan di sini antara arid dan arid itu yaitu semacam rambut yang ada di sini dan udhun Ah ini nih di sini nih batasannya. Kan enggak sampai ke kuping. Maka dari sini sampai sini. Oke, okay, itu basuh wajah namanya. Kan tadi kita udah bahas basuh wajah yang wajibnya sekali. Sunnahnya dua atau tiga. Pertanyaannya, namanya membasuh dalam wudhu ya, itu dihitung dari gerakan atau cidukan, gitu loh. Yang sahih dari cidukan bukan gerakan. Bukan pijatan, pijatan itu enggak dihitung sekali dua kali atau apa enggak, tapi dihitung dari pengambilan air, gitu. Jadi kalau misalnya ada keran, antum ambil sekali air, antum splashing, kemudian antum pijat-pijat muka dengan tangan antum biar semua terarsir dengan air, itu kan bisa berkali-kali itu. Itu tergolong satu, gitu. Ya, tergolong satu maka ambil lagi air. Tergolong dua, ambil lagi air. Bukan bukan satu kali cidukan, satu, dua, tiga enggak, itu satu. Ya gitu sih paham. Tiga tiga sunahnya kalau memang mau tiga kali berarti antum ambil air tiga kali. Iya, karena begitu Nabi Sosam dulu yang di, dihitung satu dua atau tiga itu dari segi pengambilan airnya, bukan dari segi dalknya, bukan dari segi pijatan ke kulitnya bukan ya begitu nah baik kemudian kita lanjut ke lehiyah jenggot wa yukhallilu lihiyatahu in kanat kathifa wa in kanat tasifu al basharata lazimahu agosluha pertama kita bahas lihiyah dulu lihiyah itu jenggot kumis ini namanya syarib bukan jenggot. Lihya itu jenggot yang tumbuh di sini. Oke, disebut ini kan tulang rahang lihya namanya. Rambutnya lihya. Bulunya lihya atau rambutnya lihya. Nah, sampai ke ini juga lihya. Di sini juga lihya. Tapi di sini syarib, kumis. Ini anfaqah. Ini bukan lihyah. Ini anfaqah. Nah, para ulama beda pendapat. Apakah anfaqah dilarang untuk dicukur atau tidak? Gitu loh. Maka anfaqah di sini di, ya dikembalikan kepada bagaimana ulama memahaminya. Kalau anfaqah dianggap sebagai lihyah, maka nggak boleh namun, wallahualam, anda mengikuti pendapat yang anfakoh ini bukan termasuk lihiyah. karena nama istilah anfakoh bukan lihiyah. gitu. Maka ini tidak apa-apa, dicukur bawah bibir bawah, nah gitu. Tapi kalau udah terpisah tumbuhan anfakoh ini dengan yang di bawah sini, maka ini lihiyah. ini lihiyah. nih, ini anfakoh di bawah bibir pas, ini lihiyah. ini udah lihiyah masuknya, nih. ya, sini lihiyah masuknya begitu. Ini mulai dari cabang sini lehya. lihat ya. Lalu terus bagaimana yang ada di pipi? Selama yang di pipi itu terpisah dari kumis, maka itu juga dimutlakkan masuk ke dalam lehya. Ya, ini sini. Maka jangan dipotong. Selama terpisah dari yang disebut secara urf kumis. Ya, itu. Ya, kumis sama insyaallah kumis ama bu, berambut pipi Insya Allah berpisah deh kayaknya. Kalau ada orang kumis sama rambut pipi barengan ini uh, eksotis namanya. Ya, unik ya. Nah, gitu Gimana kalau rambut kening? Anu enggak tahu tuh. Ada apa enggak orang seperti itu? Ya, kerasakti aja enggak gitu-gitu amat, ya. Tapi kalau kuliah itu lihya, maka liha ini bawah batasan bawahan sini yang mana ini sudah merangkap ke di sini nih ini rahang 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 ya ini kan rahang nih. Ini disebut liha nih. Nah, di sini nih liha, lihya tulang rahang. Maka mulai dari sini nih, maka ini termasuk apa? lihya. Ya. Mungkin ya dari sinilah mungkin dari sini coba anak susah ngukurnya malah. Dari tulang rahang ini kemudian kan di sini, pipi, pipi sini biasanya kan di sini kan rambut kadang-kadang kayak ada juga kadang-kadang ada di bukan kadang-kadang jarang-jarangnya ada nih rambut-rambut di pipi ini tapi susah nemuin rambut di sini ini susah nih ini enggak jarang orang ya kalau semuanya rambut semua genderuwo namanya itu nah kalau sini ya bisa mungkin laki-laki tergantung hormonnya ya begitu nah ini ya nih gitu pokoknya terpisah dari syarif maka dia lehya dan ini anfaqah. Begitu. Kalau bulu hidung karena enggak tahu namanya apa bulu hidung ya. Taib. itu lihya. Hukum membiarkan lihya, lih, lihya itu hukumnya yang lebih sayla wajib. Karena itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada riwayat dari sahabat yang mencukur jenggotnya kecuali satu riwayat yaitu riwayat Abdullah bin Umar dan itu perbuatan beliau dan itu sepeninggal Rasulullah SAW itu ijtihad pribadi beliau untuk dirinya dan itu dilakukan dalam satu konteks yaitu konteks tahallul tahallul setelah umrah atau haji jadi kan kalau setelah umrah atau haji terutama, terutama umrah setelah itu kan sofa marwa sofa marwa sofa gitu kan setelah tujuh kali sampai ke akhir marwa sa'i setelah setelah selesai di marwa setelah tujuh putaran setelah itu kan tahallul nah tahallul kan ada pilihan imma halak imma taksir halak itu berarti menggundulkan plek-plek gundul gitu kalau koser yaitu apa memendekkan cukup berapa rambut mungkin bisa kata sebagian ulama tapi memendekkan secara global aja pendek masih ada rambutnya Nah, gitu. Kan begitu kan? Nah, Ibnu Umar radhiyallahu beliau punya ijtihad dan pandangan fikih beliau bahwasanya ini termasuk rambut karena jenggot itu rambut di kepala gitu loh. Maka di sini emang Ibnu Umar dalam beberapa masalah fikih beliau punya pandangan-pandangan pribadi yang tidak diikuti oleh sahabat lainnya di antaranya ini Nah, kemudian akhirnya beliau berinisiatif berpendapat bahwa saya untuk jenggot memang tidak digundulin, tidak dihaluk, tapi di dengan dengan gini nih, segenggam. Terus gitu kan? Gitu. Ini bukan dalam rangka mentazin hias atau merapikan jenggot, bukan. Tapi dalam rangka apa? Satu momentum, satu konteks yaitu tahallul. Nah orang-orang yang menghalalkan motong jenggot, maka hadis ini, maka riwayat ini, maka perkataan Ibnu, maka perbuatan Ibnu Umar, untuk mengatakan bolehnya memotong jenggot, padahal perbuatan Ibnu Umar ini pertama, ini pribadi beliau, istihad pribadi, bukan dari Rasulullah SAW, istihad pribadi beliau, yang kalau salah, ya Allah maafkan kesalahan itu, karena istihad, kalau apalagi ini sahabat Nabi, kalaupun benar, ya beliau dapat pahala dua. Cuman kan nggak ada sahabat lain yang mengikuti jejak beliau dalam masalah ini, gitu kan? Nah orang-orang yang membolehkan motong jenggot itu kadang pakai hadis, pakai riwayat Ibnu Umar ini bahwa saya beliau begini begini gini Padahal beliau melakukan itu mencukur jenggot pertama itu istilah beliau saja. Para sahabat lain nggak ikutan. Kedua itu konteks khusus beliau ketika tahalul setelah haji atau umrah udah Bukan dalam setiap setiap hari Ahad menuju hari Senin besok kerja jadi cukur juga berdasarkan hadis Ibnu Umar. Ini istinbat yang ngawur. Ya. Dan yang ketiga, beliau melakukan itu bukan untuk uh, perhiasan atau untuk memang pengen dari awal memang pengen nyukur bukan itu tetapi beliau memahami bahwasanya tahalul itu cukur rambut dan ini masuk rambut maka dicukur juga gitu. Ya, jadi wallahu alam tentu yang sahih adalah tidak boleh memotong jenggot. Ya. Kalau masalah darurat seperti mau operasi jadi harus dipotong jenggotnya di bagian itu karena mau dioperasi di dekat leher atau apa nah itu beda lagi kok ini mah. Ini beda lagi ya. Gitu. Jadi hukumnya adalah wajib bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan, jika tumbuh maka boleh dipotong untuk perempuan. Karena itu tidak sesuai dengan fitrahnya, maka ikhwan yang memotong jenggot ya perlu diperhatikan hal-hal seperti ini, ya. Kemudian wa yukhallal wa yukhallil lihiyatahu in kanat lihat, Kemudian menyela jenggot di sela-sela lihat, jika lebat dan cukup membasuhnya jika tipis. Oh, di sini terjemahannya kurang lengkap. Malah ini justru ya ya. Oke, okay, oke. Okay. Level cukup ini jangan. Ini terjemahannya kurang baik. Wa yukhallilu lihiyatuhin kanat kathifah wa in kanat tasifu al-basharata lazimuhu ghasluhā. Enggak, terjemahannya enggak tepat di sini. Ana terjemahkan begini. <coughs> laki-laki yang punya jenggot. Kalau jenggotnya tebal, lebat, maka disunnahkan untuk mentahlil. Disunnahkan untuk menyela-nyela kalau jenggotnya lebat. Wa lazimahul, ghusl. Ghusl. lazimahul Kalau misalnya jenggotnya bisa memperlihatkan kulit maka wajib basuh. Berarti masalah jenggot ini dalam wudhu ada dua hukum sesuai dengan dua konteks yang berbeda, dilihat dari karakter jenggotnya. Ya. Di sini ada dua karakter. Pertama, karakter jenggotnya kasifah. Kasifah, lebat. Apa bar parameter lebat itu? dilihat dari ya lebat banyak pak ya saya juga tahu insyaallah tapi lebat di sini banyaknya gimana coba pak Ayo, pak lebatnya adalah tidak kelihatan kulit di belakangnya oke okay. karena sepertinya udah pernah jabarkan itu di sini nah ini jenggot ya nah, kan ada kan jenggot di sini juga kita jenggot itu kan kalau di sini ya ada dua model, ada dua 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 karakter. Imma jenggot ini memperlihatkan kulitnya di bagian dalamnya. Ada yang saking lebatnya dia ya tidak kelihatan kulitnya gitu loh. Kalau warna jenggot sama warna kulit sama, nah ini yang susah. Ya. Nah. Gitu. Kalau misalnya kelihatan, Berarti kan nggak disebut lebat secara syar'i. Maka wajib untuk dibasuh dan ya dibasuh. Dilazimahu al-ghuslahu ghuslaha. Wajib basuh. Ya berarti dalam-dalamnya juga kena tuh. Tapi kalau jenggot ini tidak memperlihatkan kulit di baliknya karena saking lebatnya maka ditakhlil kayak gini itu sun sunnah. Sementara wajibnya apa? Cukup dikenakan bagian zohirnya saja dengan air, basuhan air gitu. Enggak wajib di tahlil kayak gini. Kalau memang jenggotnya lebat, tidak memperlihatkan bagian kulitnya. Oke. Okay. Adapun yang ini, ini termasuk, kok termasuk lebat. Karena antum bisa ngeliat nggak di balik ini ada leher? Enggak. Berarti ini termasuk kathifah, lebat. Nah yang seperti ini namanya jenggot mustarsilah. Nah, yah mustarsilah. Apa itu mus jenggot yang lurus? Ini mustarsilah katanya. Ya. Ada orang jenggot bleduk gini loh. itu bukan mustarsilah. Ngumpul gitu aja dari zaman dia muda sampai punya anak muda. Nah, itu gitu aja jenggotnya tuh. Keriting gitu loh, enggak mustarsilah gini gitu loh. Enggak mustarsilah, ya ada orang jadi must, gak, sampai sini ini Mustar mustarsilah itu apa ya namanya apa Indonesia nya mustarsilah jatuh gitu jatuh jenggotnya jatuh ya bahkan saking lembutnya mungkin disampoin terus atau disisir terus setiap hari kalau kayak rambut jadi kalau gini jenggotnya bisa nampol orang gitu loh itu saking sifat istirsal jenggotnya itu ada gitu loh maka apa gini kalau misalnya ini istirsal apakah wajib ditaklil? nah ini tahlil namanya karena ini termasuk lebat maka antum nggak wajib kayak gini apa wajib, gini nggak wajib kayak gini ini sunnah ini sunnah namun antum wajib yang lebih sahih dari pendapat lemak, kata inti istirsal wajib untuk men mengusap atau membasuh bagian luar bagian zohir saja gitu gini Nah mungkin kalau kalau orang udah punya, pas orang punya jenggot pas wudhu ngerti lah gitu. Gini, gitu. tapi kalau dia gini boleh. Ini sunnah bagus, tambahan gitu. Tapi ini wajib ini. Yang penting zohirnya kena gitu loh. Itu bagian jenggotnya istirsal. Ada orang jenggotnya istirsal apa ke bawah gitu. Ada orang jenggotnya ya ngedekem di situ aja ada. Ada juga yang ngedekem di situ aja tapi lebat. Sini tuh lebat semua. Gitu, entah dia emang dihias, dipotong, atau enggak, itu urusan lain, urusan keharaman dipotong-pongong, itu urusan lain. Tapi ketika dia wudhu, begitu hukumnya, maka antum cek jenggot antum kayak gimana. Ya, begitu ya. Ya, bagaimana? Yang enggak punya jenggot, berdoa saja sama Allah, semoga Allah rezekikan. Gitu. Ya, ini hukum khusus untuk yang berjenggot saja. Gitu. Ya. Baik. Jadi ini lafal kemudian menyela jenggot jika lebat dan cukup membasuhnya jika tipis ini kurang sesuai dengan asli kitabnya ya. Kemudian uh, berikutnya thumma yaghsilu yadayhi ila al-mirfaqaini Selanjutnya membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak tiga kali. Jadi siku juga kena. Siku juga kena. Ah, tapi sebenarnya tadi masih jenggot sebentar kembali ke jenggot sifat takhlil ya tata cara menyela nyela jenggot itu ada dua ya yang pertama mengambil kaf dari mak satu kaf gitu dari air atau gini atau gini terserah kemudian dia ini di bawah jenggot terus dia gini-gini remas-remas gini ini bisa tataholl lebih remas-remas gini ini ya, ini air gini atau gini air gini ini bisa kayak gitu atau cara yang kedua ya dia menyisir jadi bisa kaf diginiin atau kaf diginiin diremes langsung di apa ya gini kan air nih ceres gitu itu bisa itu namanya tahlil juga ya gitu bisa juga cara kedua yaitu apa disisir ya ini mau air atau boleh juga air baru tapi sebaiknya apa yang udah ada aja di wajah kemudian disisir. Kayak gini, disisir pakai jari. Gitu. Begitu. Bagaimana kalau misalnya bukan disisir baik run diginiin jahitnya itu itu cara 2023 belum ada itu anda belum pernah ngelihat ada orang kayak gitu ya ya tadi ketika kemudian tangan kedua tangan membasuh kedua tangan sampai siku jadi siku kena Sunnahnya tiga kali, wajibnya sekali. Dan ingat tadi ketika hitungan satu, dua atau tiga itu dilihat dari apa? Dari cedukan pengambilan airnya. Karena di zaman Nabi itu nggak pakai keran, pakainya ma, yaitu dituangkan airnya. Maka itu kan pengambilan air. dituangkan, dituangkan, gitu. Dulu kayak gitu. Kalau sekarang berarti ini keran kalau antum tangan kena air keran terus, maka ini terhitung satu terus ini. Antum kan ngerasa udah tiga nih, satu, dua, padahal ngira ngelihat terus. Ya. Tapi yang sahih sebenarnya gini, air keran ambil itu. Ya. Itu terhitung tiga, terhitung tiga gitu loh. Kan dari sisi pengambilannya. Makanya kadang-kadang wastafel yang bagus itu kan yang ya, apa giniin keluar air terus gini coba masih hijau ada ini gitu insya Allah cepat rusaknya iya orang-orang kita tuh banyak ngekatrok soalnya iya masih banyak belum edukasi tentang hal-hal kayak gini kadang-kadang di sensor sensor nggak kena gitu jadi bingung nggak jadi butuh kemudian ya atau kadang-kadang urinoir ya nggak tahu tombolnya di mana saking modernnya terus kadang-kadang kloset ya gimana cara ceboknya nggak ada ember padahal ada saya nggak tahu namanya itu apa lah yang muncrat mancur muncrat, muncrat gitu muncrat itu dari dalam itu bisa ada muncrat lebih efisien sebenarnya itu tapi karena biasa dengan ember dan keran maka baku harus gitu nggak bisa di wc Udah WC duduk, nggak ada ember pula. Bahkan ada roll tisu pun nggak bisa gitu loh, saking cilangkapnya gitu kan. ya yeah. Cilangkap, dalam gang lagi gitu kan. ya yeah. Nah, jadi kedua tangan. Jadi ya kalau bisa seperti itu wastafelnya keluar air, jadi kan ngirit. Nah kalau kita di sini kan kadang-kadang ngocor terus itu air. Makanya yang lebih afdol adalah bagaimana kita meng mengedukasi diri kita atau anak-anak kita atau orang di masjid supaya jangan gede-gede buka kerannya. Dikit aja sebenarnya, dikit aja loh. Itu udah cukup sebenarnya. Kita tuh mesti latihan untuk namanya menjauhi israf, ya, menjauhi sikap berlebihan dalam spending water, spending air. Ya, itu sedikit aja ngalir. Sehingga ketika kita cuci tang, basuh tangan, dia tuh nggak terlalu banyak keluarnya air. Nah, kadang-kadang orang-orang, subhanallah, dari kerja kecil mungkin kayak gitu, emang nggak dilarang sama orang tua, nggak sama gurunya, gede airnya. Pada gitu kadang kerannya juga keran yang air mancur lagi, yang muncrat sekali gini, suaranya kayak suara kodok sekarat terus kemudian, uff, gitu kan? Itu orang mau wudhu susah itu, karena nggak kesini airnya, airnya kemana? Ke samping-samping. Nah, ini kalau ada bagian di masjid kalau ada seperti itu hendaknya diganti itu, jangan sampai seperti itu. Jadi muncratnya ke sana sini airnya, mubazir, israf. Jadi malah bukan ke tangan itu loh. Nah ya gini, ya atau pakai selang biasa kan? Kalau emang masuk kayak pakai selang biar istiqomah dia ke bawah. Nah, gitu. Ambil sampai sini nih. Ya. Kemudian pembahasan juga oleh ulama orang yang keadaan tangannya maktu'ah atau maqtu'ul yad orang yang tangannya buntung ya baik buntungnya dari lahir atau karena uh, kecelakaan atau hal lainnya maka di sini kata para ulama Maqtu'ul yad ada tiga keadaan keadaan pertama in kanal ini enggak ada di kitab in kanal qat'u dunal mirfaqin Kalau misalnya potongan takannya itu di bawah kedua siku, di bawah siku. Hah? Potongan takannya di bawah siku berarti dia masih menyimpan bagian yang wajib untuk dibasuh. Ini sikunya ada, ada sisa gitu loh. Entah ini udah hilang mungkin karena dihukum had, ya, di, karena mencuri dihukum had, ya, mungkin dihukumnya di Saudi kalau di Indonesia nggak ada hukum ini. Jeger gitu kan, potong. Maka ketika dia wudhu, maka wajib yang kena ya ini kena sampai sini wajib wajib, ya wajib kena. Itu yang pertama yaitu ketika potongannya itu apa? Uh, dia di bawah kedua siku. Kemudian apa lagi yang kedua yang berikutnya? Ketika potongannya itu persis di siku persis di siku. Bagaimana kalau gitu, Yohan? Kalau potongnya persis di siku, gimana dong? Maka dia wajib untuk membasahi bagian ujungnya saja, gitu loh. Oke? Okay. Karena karena kan <tuh>. faksilu wujuh waidia waidia kum ilal marafiq. Basuhlah tangan kalian sampai ke mirfak, sampai ke siku. Berarti siku kena, gitu loh maka kalau siku masih ada ujung siku masih ada dan itu masih disebut sikut maka itu wajib kena basuhan itu aja ujungnya dia udah kholas nggak usah berlebih nah sekarang alil merfakoin kalau potongannya itu di atas siku maka di sini terjadi isqot al alwujub yaitu pengguguran kewajiban karena tidak ada tempatnya ya kholas <laughs> Lagi pula orang ya kalau misalnya sini misalnya kepotong dia memang dia aja jangankan tangan diwuduin pak untuk basuh wajah aja dia juga bingung mau gimana coba, coba. orang tangannya gini potong gimana cara dia basuh wajah aja gimana pak nggak bisa nggak bisa jangankan ke was -was wajah buka keran ini nggak tahu gimana caranya kan? Enggak bisa pakai pakai mata gitu gerakin gitu. memang gerhana enggak bisa. kan? Berarti orang kayak gini wajibnya apa? Di diwudukkan. Orang yang enggak mampu wudu karena uzur, enggak mampu wudu ya, karena sakit, hanya bisa berbaring, cacat atau misalnya maka wajib ada yang mewudukannya. Maksud mewudukannya bukan orang wudu sendiri, membutuhkan untuk dia gitu bukan yaitu dibasuhin oleh orang lain kalau nggak ada orang yang membutuhkan dan dia nggak mungkin butuh sendiri maka dia sholat dengan keadaan dia saat itu walaupun berhadas iya kalau dia bisa tayamum alhamdulillah kalau nggak bisa tayamum ya udah sholat sebagaimana adanya karena dia nggak memungkinkan untuk wudhu dan tayamum ya Taib. Kemudian itu yang udah tiga keadaan waktu yad. Orang yang terpotong tangannya. Ya. Kemudian uh, kita lanjut pembahasan berikutnya. Apakah dianjurkan menambah bagian basuhan melebihi batasnya? melebihi batas wajibnya dianjurkan atau tidak gitu loh ini jadi pembahasan diantara ulama ya karena ada hadis begini kata Nabi SAW inna ummati yudawna yawmal qiyamati gurran muhajjalina ya muhajjalina min atharil wudu' sesungguhnya umatku yaitu umat Nabi Muhammad umat istijabah, umat Islam versi syariat Nabi Muhammad s.a.w. itu dipanggil, diseru, dibangkitkan di hari kiamat nanti dalamkan ghurra, yaitu ada putih di wajahnya, muhajjalin dan ada tanda putih di kalau binatang itu muhajjalin itu berarti ada tanda putih di keempat kakinya gitu loh kalau manusia kan berarti ini tangannya putih-putih, kaki putih-putih. Itu lima, lima, spot putih. Wajah, tangan, tangan, kaki-kaki. Disebabkan min atharil wudhu. Karena efek dari wudhu ini khusus umat Nabi Muhammad SAW. Wudhu itu yang lebih sahih walaupun khilaf bin Apakah wudhu itu syariat khusus Nabi Muhammad atau bukan? Atau Nabi sebelumnya juga ada khilaf bin Syekhul Islam Ibn Taymiya bilang ini khusus syariat Nabi Muhammad SAW. Wudu itu. Sebelumnya tidak ada wudu. Namun yang lebih sahih adalah wallahu alam bahwasanya wudu wudu itu bukan syariat khusus Nabi Muhammad. Di sebelumnya juga ada wudu, mungkin tata cara beda. Namun asar wudu di akhirat yang berupa putihnya wajah, tangan dan kaki itu khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Di antara kita insyaallah. Amin itu khusus. Jadi orang dimakitkan dari kiamat ada wajahnya putih baik. Ini itu menunjukkan oh ini umatnya Nabi Muhammad. Gitu. Ya kita kita lanjut setelah azan insya Allah untuk masalah ini. Nah, yang mau bertanya nanti dipersilahkan. Di sini apakah dianjurkan melebihkan dari area yang wajib maka tadi dalam hadis Nabi SAW, yaitu umatnya beliau, Ali Sotosalam, dibangkitkan nanti dalam keadaan tampak segar putih di wajah dan kedua tangan serta kedua kakinya karena efek muduk. Berangkat dari ini, sebagian dari sahabat di antara Bureyra berpendapat bahwasanya dianjurkan untuk hal itu, yaitu melebihi. Air basuhan di atas uh, mervak yaitu di atas sikut. Dan ini pendapat yang juga dikemukakan oleh sebagian ulama, ya, yaitu Madhab Syafi'iyah dan Hanabilah dianjurkan karena ada riwayat pemain satu amin kum ayuti lagu Siapa yang bisa diantara kalian memperpanjang putihnya bekas wudhu maka lakukanlah. Pendapat kedua bahwa saya tidak dianjurkan melewati tempat yang fardu. Dan ini mazhab Imam Malik dan salah satu riwayat Imam Ahmad. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan sebagian ulama Hanabilah kontemporer. Dan ini yang lebih sahih. Tidak dianjurkan melebihi itu. Loh, tapi bukannya ada hadis ya, ada hadis tentang itu tetapi kalimat faman minkum an yutila ghurtahu siapa di antara kalian yang bisa memanjangkan aura putihnya itu maka lakukanlah artinya anjuran untuk itu itu namanya hadis mudraj yaitu hadis sisipan perkataan hamburairah ah, tersisip seolah-olah menjadi perkataan nabi sallallahu alaihi padahal itu bukan perkataan nabi perkataan nabi hanya sesungguhnya umatku itu apa dibangkitkan dalam keadaan putih wajah kedua tangan dan kedua kakinya karena efek dari wudhu. Hadis ini, kalimat ini tidak mengindikasikan anjuran untuk memperpanjang, melainkan pendapatnya Abu Hurairah panjangkanlah. Tapi tersisip seolah-olah itu menjadi hadis Nabi Sallallahu Maka sekali lagi ini ada ijtihad sebagian sahabat. Ya. Ibn Umar kadang punya ijtihad sendiri, tapi para sahabat tidak melakukannya. Abu Hurairah punya ijtihad sendiri dalam masalah ini, sahabat lainnya enggak melakukannya. Maka ketika ini masalah ibadah, maka lebih hati-hati kita ikut dengan keumuman para sahabat yang tidak melakukannya. Adapun Abu Hurairah beliau berijtihad. Menyelisih banyak dari para sahabat. Maka tidak kita ikuti dalam masalah ini jejaknya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Begitu, wallahu alam. Jadi tidak dianjurkan sampai sini enggak enggak enggak. Cukup aja sampai mirfaq, sikut dah. Ya begitu, itu yang lebih tepat, wallahu alam. Kemudian masalah mengusap kepala dan kedua telinga. Mungkin kita akan bahas itu pada pertemuan mendatang insyaAllah. Masalah mengusap kepala dan kedua telinga dan juga nanti kaki insyaAllah ta'ala. Ada soal di sini jemaah. Silakan yang mau bertanya. Fadl, kalau ada. Fadal, silakan. Fadal, Sebelum tidur wudhu dulu. Ada itu sunnah, sunnah. Iya. Oh, maksudnya di sini kuantitasnya kita wudhu tapi bukan buat sholat gitu. Oh iya. Atau, oke. Okay. Berwudhu selain untuk sholat, gitu kan? Itu. Apa? Apakah itu baik gitu loh? Nah, di sini dilihat ada minimal 3 atau 4 poin wudhu untuk selain sholat. Kalau wudhu untuk sholat itu jelas, itu jelas. Baik wudhu wajib maupun wudhu pembaharuan wudhu itu semua jelas itu untuk sholat dan itu ibadah. <coughs> Bagaimana dengan wudhu untuk selain sholat? Maka ada beberapa konteks. Pertama, yang pertama inda nakud al wudu", ketika batal wudhu, ketika berhadas batal wudhu maka ada anjurannya untuk meneruskan wudu yaitu mengulang atau atau berwudu supaya hadasnya hilang. Kata Nabi SAW tidaklah ada yang menurut menyambung wudhunya kecuali dia adalah pasti orang beriman. Berarti menunjukkan bahwasanya ketika seseorang berhadas walaupun salat masih lama tapi dia enggak mau berada di kondisi berhadas, dia pengen suci terus, maka ini sunnah. Inilah seorang mukmin sejati gitu. Ini itu di luar konteks tidur gitu kan. Itu satu. Ya, kedua menuju tidur. Kedua menuju tidur. Ya, menuju tidur dalam keadaan apapun maka dianjurkan berwudu karena mengakhiri uh, terjaganya sebelum wafat eh sebelum wafat, sebelum tidur itu dalam keadaan suci itu juga dianjurkan. Itu konteks kedua. Konteks ketiga. Yaitu sebelum tidur karena jima' dan tidak sempat mandi atau tidak mau mandi dulu. Kenapa dipisahkan dengan nomor dua? Kenapa dipisahkan karena konteksnya berbeda ini. Kalau yang kedua mutlak sebelum tidur. Nggak ada sebab pengen tidur aja, tapi dia wudhu dulu supaya dalam keadaan suci, dalam berdoa, dan seterusnya. Dan yang ketiga ini karena ada sebab dia kenapa ada anjuran tambahan untuk wudhu, yaitu karena dia dalam kondisi junub setelah jima. Maka dia berwudhu, dianjurkan wudhu, bukan hanya sebelum tidur saja. Yaitu karena setelah jima dan dia belum mau mandi, maka wudhu aja dulu. Bukan, bukan. Dia tidak tidak menghilangkan hadas besar, hadas kecil maupun hadas besar nggak hilang dari dia karena dia dianjurkan saja untuk bersuci sebelum atau setelah jima itu itu yang ketiga yang keempat bahkan kata sebagian ulama afwan dia antara ronde jima itu juga dianjurkan wudhu di antara salah-salahnya. Kalau misalnya dia selesai junub, jima, junub, kemudian wudhu untuk melanjutkan ke fase berikutnya kalau dia mau itu ya gitu wudhu dulu biar segeran dia mungkin mau melakukan lagi itu empat empat konteks Empat konteks untuk selain daripada untuk sholat. Dan dia melakukan ini, itu semua bukan untuk sholat. Melainkan memang ada anjurannya. Apakah ada lagi selain itu? Kira-kira konteks kelima mungkin wudhu tapi bukan untuk sholat. Yang kelima adalah tajrid al wudu. Nah, yang kelima adalah tajrid al memperbaharui wudu, namun dalam keadaan suci masih. Dia nggak berhadas, nggak ada masalah. Cuman dia pengen memperbaharui saja. Maka ini juga hal yang dianjurkan, boleh. Ya, yang masalah. Ini juga ibadah. Jadi memperbanyak kuantitas wudhu yang lima-limanya ini semua ada nilai pahala. Insya Allah. Iya, yeah. yeah. begitu. Wallahualam, ada lagi, jemaah Fadl. Silakan yang mau bertanya, diperbolehkan atau pertanyaan dari ini? Eh, Fadl, hmm. usap. Oh jadi jadi wajahnya berminyak gitu. Ah uh -huh. Satu lupa nanti saya lupa soalnya kalau, kalau, dua itu jadi wajahnya berminyak karena aktivitas kemudian mau wudhu. Apakah dia cuci muka dulu baru kemudian wudhu gitu ya? Maka yang seperti ini itu pilihan buat dia pak. Minyaknya ini kan minyak wajah gitu loh. Maksudnya minyak dari tubuhnya kan Bukan dia punya minyak goreng terus ditempelin gitu kan, enggak? Jadi ini minyak alami dari dirinya, maka boleh dia sebelum wudhu. Ya, boleh juga ketika wudhu muka, sekaligus itu nggak masalah insya Allah. Enggak apa-apa, karena dia minyak ini bukan dari luar tubuh, gitu pak. Dan kayaknya insya Allah sih minyak muka itu minyak yang biasa di wajah sebagian orang itu insya Allah nggak setebal minyak kelapa ya kalau menurut saya. Nah gitu, begitu. Ya kalau memang dia punya pengalaman karena memproduksi minyak muka lebih banyak dan dia khawatir merasa nggak cukup jadi subhat atau merasa ragu-ragu, ya sebelum wudhu ya dia cuci ada dulu gitu, memastikan gitu. Begitu pak. Ya seperti. Itu. Tapi kalau misalnya pun nanti udah tiga kali basuhan wudhu masih aja tuh minyak kerasa gitu. Imma ada tuh kemungkinan. Imma emang antum ragu-ragu dari itu dari setan atau memang benar minyaknya masih tersisa berapa gitu. Maka itu dimaafkan. Kenapa? Karena ini bukan dari kuasa antum. Ya udah ini dari dirinya ini nggak masalah. Gitu pak ya. Begitu. Allah Yang kedua. Ya. Orang-orang awam itu biasanya kalau dikasih dalil untuk setiap gerakan wudhu, mereka merasa riweh Pak. Mereka pengennya langsung instan contoh. Makanya zaman sekarang udah ada video, Bapak download video, kalau ada asa, tidak sunnah mereka mengamalkan wudhu, direkam, itu bisa disalurkan ke mereka. Atau praktek wudhu bareng sekeluarga ketika ada arisan keluarga gitu, ayo kita belajar wudhu bareng sok gitu nanti ada layar tancapnya kemudian ada gambar lagi wudhu kita wudhu bareng mungkin di situ bisa praktekan iya momentum momentum kumpul keluarga arisan dan misalnya itu bisa loh di, diperadakan seperti itu misalnya lebih menarik insya Allah itu salah satu cara dakwah juga pak karena kalau dikumpulkan anak orang tua yuk kita wudhu bareng tiba-tiba gitu mereka kadang ngapain tiba-tiba curiga Coba di konteks-konteks kumpul keluarga yang lebih formal, itu biasanya lebih menarik dan lebih diikuti insya Allah orang-orang awam itu kalau untuk hal kayak gini mereka itu merasa ribet dengan dikit-dikit gerakan ini melalui hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari Muslim mereka nggak mau dengar itu malah antipati duluan ribet ya mereka pengen langsung ada gerakan instan yang dicontohkan oleh orang atau ustad Anda pikir itu caranya Pak kalau untuk orang awam sekarang ya yang memang malas baca juga ya gitu begitu pak ya? ya ada pertanyaan yang lainnya ya kon yang kubus ini nggak kelihatan ya silakan pak Basuh dengan anu oh handuk subhanallah ya udah bukan masa boleh nggak aja pak udah selesai waktunya pak Jawab tahun depan boleh nggak Pak? Apa, Januari. Jadi dengan handuk ya. Di sini ada dua kemungkinan. Ketika ada dua, dua konteks. Konteks pertama, Antum tidak punya hajat untuk membersihkan dengan handuk. Maka para ulama mengatakan ini makruh. Ketika Antum tidak punya hajat. Ya, ya pengen aja bersih. Maka ini makruh. Ya. Konteks kedua, antum memang punya kebutuhan hajat, yaitu kedinginan misalnya, kedinginan, ya. Atau antum harus segera untuk cepat-cepat ke masjid sehingga harus cepat-cepat kering supaya supaya bajunya nggak kebasan maka antum ini dulu ada hajat gitu loh, ada kebutuhan gitu loh. Maka itu insya Allah nggak apa-apa, karena segala hal yang dimakruhkan itu bisa hilang kemakruhannya dengan adanya kebutuhan. Begitu. Bahkan kadang-kadang yang haram pun bisa hilang keharamannya jika kebutuhannya lebih mendesak. Begitu. Kayak membuka rekening bank konvensional ribawi karena kantornya mengharuskan pakai rekening itu, pakai bank itu. Nah ini menghajat, nggak sampai darurat, nggak bakal mati dia kalau tanpa punya itu. Tapi ini sangat sangat butuh dia maka itu insya Allah yang haram aja bisa dihilangkan haramnya karena kebutuhan apalagi yang makruh maka dilihat butuh apa enggak dia untuk menghandukinya Kalau dia kedinginan, merinding, maka boleh di dihandukin. Oke. Okay. Ada Lagi yang di sini. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin bertanya Ustaz, maaf di luar tema, berapa lama batas waktu untuk sholat ba'diyah? Apakah boleh diselingi dengan aktivitas seperti makan dulu? Boleh. Sholat ba'diyah. Jadi, Bedakan antara sholat qabliyah batasannya dengan ba'diyah. Ba sholat qabliyah itu lebih sempit. Umumnya ya, umumnya. Lebih sempit daripada sholat ba'diyah. Ba sholat qabliyah itu batasannya adalah masuk waktu sholat fardunya qobliyah itu sampai ditunaikan sholat fardunya. Itu. Kalau misalnya di masjid ya berarti sampai imam bangkit, sampai imam berdiri untuk jadi imam, maka itu waktu sholat qobliyah. Kalau untuk ibu-ibu kalau di rumah berarti waktunya lebih luas karena ibu-ibu bisa milih kapan waktunya. Kita nggak ngomong itu, itu gampang kalau ibu-ibu bisa diatur karena di rumah. Itu qabliyah. Ba'diyah batasannya adalah setelah antum menyelesaikan sholat fardunya sampai masuk waktu larangan atau masuk waktu sholat berikutnya. Sampai masuk waktu larangan maksudnya apa? Ya memang waktu larangan itu apa aja? Oh nggak ada waktu larangan di sini. Bagi sebagian ulama, akhir waktu sholat itu adalah sepertiga malam pertama. Akhir waktu sholat isya adalah sepertiga malam pertama. Kalau sekarang berarti jam jam sepuluhan kira-kira. Setelah itu sebagian ulama mengatakan nggak ada sholat isya karena selesai waktunya. Itu menurut sebagian ulama ya. Tapi kalau kuliah sampai subuh bisa. Antum ba'di Isya bisa nanti jam 10 bisa. Jam 12 bisa. Jadi ba'di itu enggak harus nempel dengan salat fardu, enggak harus. Ya. Kalau misalnya nih qobliyah juga qobliyah kadang-kadang juga gitu, tergantung kalau qobliyah kan pakai timer gitu ya. misalnya Isya Masjid Hijau menyenggarakan salat Isya itu diundur jam 9.30. Subhanallah, enggak ada jemaahnya. Imamnya aja enggak datang. Bahkan marbot udah ngunci semua masjid ini. Misalnya saja gitu, ya, diakhirkan dan itu sunnah Rasul juga gitu kan di zamannya. Nah, misalnya azan ada durasi dari jam setengah 8 sampai jam setengah 10 itu antum silahkan sholat qobliyah itu dua rakaat mau jam 8 ke setengah 9 itu adalah karena antum belum sholat isya gitu kan. Tapi kalau misalnya nih ternyata pakai timer 7 menit 8 menit antara antara azan dengan iqamah 7 menitan maka itu 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 waktunya karena antum sholat di masjid hijau misalnya. Arun ba'diyah ba lebih luas, lebih lebih longgar, lebih panjang. Ya, maghrib juga gitu. ba'diyah ba maghrib akhir waktunya adalah masuknya waktu isya jadi boleh antum selingi dengan makan dulu, ngapain dulu. Kan bukannya sholat yang terbaik kata Nabi SAW adalah sholat di rumah, selama bukan sholat fardu. Maka ikhwan-ikhwan yang setelah selesai sholat fardu, zikir, ba'da sholat, kemudian dia pulang ke rumah, khusnudonnya mereka pulang karena pengen sholat. Nah pas sampai rumah, makan dulu gitu kan, ngobrol dulu sama istri, bercengkrama, berdekatan, ya akhirnya terjadi yang terjadi junub akhirnya sunnah rasul <laughs> pak rosadi ya langsung langsung apa connected ya langsung connected nah kemudian dia mau mandi di junub Mandi junub habis itu abis mandi junub dia sholat ba'diyah ba boleh ya boleh selama masih di waktu sholat fardhu tersebut gitu ya batasannya seperti itu nah kalau kau tadi nggak tertunaikan karena mepet waktunya kau mungkin habis bab atau ada uzur apa atau apa gitu kan karena kelewatan masbuk akhirnya nggak sempat qabliyah maka boleh diqadha di waktu ba'diyah atau setelah salat fardu itu ada dalilnya semua insyaallah ya baik mungkin cukup cukup ya cukup sampai sekian insyaallah mudah-mudahan kita ketemu lagi nanti hari Ahad subuh insyaallah kitab tauhid sallallahu alaihi wabarakatuh. Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته